Kuis spektakuler di Dreambox Indonesia. Yes, ada Mas Umay yang akhirnya maju ke sini. Oke, selamat datang Mas Umay. Thank you. Dan kita akan melihat bagaimana Mas Umay bermain di sini dan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Karena Anda punya kesempatan bersama dengan tim membawa pulang uang tunai senilai 50 juta rupiah. Oke, siap. Kita akan langsung mulai kalau Anda sudah siap Mas Umay. Siap. Siap, inilah dia. Dream Box. Babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai 1 juta rupiah. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dream Box. Saatnya kita mulai babak Dream Box. Oke, here we go. Mengejar 50 juta. Pertanyaan pertama. Kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki siklus hidup istimewa. Salah satu serangga yang mengalami transformasi menakjubkan pada struktur tubuhnya. Disebut apakah proses transformasi pada kupu-kupu ini? 10 detik. Kenapa tersenyum? Gampang. Gampang kan? Kita taunya kepompong. Kepompong. Mau minta bantuan? Tidak boleh nengok. Kalau mau minta bantuan, bilang minta bantuan. Tidak boleh nengok. Tidak boleh nengok, lurus ke depan. Minta bantuan atau tidak? Pertimbangkan, minta bantuan? Daripada minta bantuan, ntar salah menurut kita jawab aja deh. Coba. Jawab aja? Iya, coba. Jawabannya apa? Apa yang terjadi, terjadilah. Jawabannya? Metamorfosis. Metamorfosis. Saya kunci? Siap kunci. Yakin? Ya. Tolong jangan ada yang memberikan kode. Kita kunci ya? Ya. Kita kunci, metamorfosis. Silakan agak maju sedikit. Oke, harus sportif. Dan jawaban metamorfosis, apakah merupakan transformasi pada kupu-kupu yang kita maksud? Ternyata itu adalah jawaban yang sangat-sangat benar sekali. Ya, oke, saya kasih teguran sekali lagi untuk pihak tim teman, tidak boleh memberikan kode, kalau tidak saya diskualifikasi. Hati-hati, ini harus menjadi sportif. Pertanyaan kedua, seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya disebut dengan istilah 10 detik. Silent, tidak boleh menengok ke kiri dan ke kanan. Tuna netra? Tuna? Tuna netra. Netra. Oke. Kita akan kunci tuna netra atau mau berpikir lagi? Yakin? Ya. Penglihatan kan? Ya, penglihatan betul. Tuna netra. Ya. Netra. Kita kunci? Kunci. Kunci aja. Kita kunci. Oke. Dan ternyata jawaban tuna rungu adalah jawaban yang salah. Yang benar adalah tuna netra. Yes. Oke. Sudah 2 pertanyaan. Sekali lagi peringatan kartu kuning untuk Mas Jarwo. Sudah 2 kali. Sekali lagi saya diskualifikasi. Lu wasit sepak bola? Iya. Semua tenang. Semua tenang. Bercandanya kita tahan dulu. Kita ke pertanyaan ketiga. Mas Jarwo, kartu kuning ya. Jangan sampai kartu merah. Iya. Pertanyaan ketiga. Kartu kuning juga. Kartu kuning. Sekali lagi kartu merah. Oke, tenang. Apa nama ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara? 10 detik. Kendari. Kendari. Ya. Kita kunci? Pasti? Ya. Sure ya? Sure. Di daerah Sulawesi Tenggara? Sulawesi Tenggara. Mas Umay, aslinya orang? Saya Taksir. Taksir? Batak Mesir. Saya kebetulan orang Sulawesi. Oh siap. Aduh mudah-mudahan benar ini. Dan saya agak kurang yakin dengan jawaban Anda. Aduh. Anda mau minta bantuan atau bertahan dengan Kendari? It's okay. Bisa Anda benar, bisa Sulawesi saya Tenggara salah. Ya. Apa nama ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara? Waktu 5 detik. 5. Hitung.
4, 3, 2, 1. Minta bantuan atau saya kunci jawaban itu. Minta bantuan. Minta bantuan. Silakan, tim Riang. Ke teman ya. Ke teman ya, benar ya. Saya belum jawab. Oh iya. Kita gak yakin juga. Gak apa-apa, sudah minta. Silakan, gimana? Sudah minta bantuan, harus dipakai. Tim Riang. Dia meminta bantuan. Apa ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara? Waktu 10 detik. Kendari. Oke, siap. Kendari sudah. Kendari. Betul. Yakin? Yakin. Kunci. Kunci. Yakin? Kok enggak yakin ya, anak Sulawesi? Yakin tidak? Yakin. Yakin sudah. Ini bukan masalah benar atau tidak. Ini masalah yakin dulu. Yakin tidak? Yakin. Baru kita kunci. Sulawesi Tenggara. Dan Benar kok. Benar. Nama ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara ternyata benar, Kendari. Bagus sekali. Iya, kita agak ketukar. Anda masih punya satu kali kesempatan meminta tolong kepada tim lawan. Siap. Ini membuat Anda berada di posisi yang unggul. Tidak boleh lagi menengok, silakan agak maju. Semua silent. Ini sudah pertanyaan keempat. Kita harus fair. Pertanyaan keempat menuju 50 juta. Greenland. Greenland adalah sebuah negara otonom Jerman yang berada di benua Amerika. Pertanyaannya mudah sekali. Berada di region atau kawasan benua Amerika bagian mana? Greenland itu. 10 detik. Ini mudah sebenarnya. Jangan ketipu. Berada di kawasan benua Amerika bagian manakah Greenland itu? Utara. Utara. Jadi jawabannya? Utara. Utara bagian, apa? Bagian, maksudnya bagian bagian. Betul, bagian kawasan bagian Amerika bagian mana? Utara. Anda masih punya satu kali kesempatan meminta tolong atau Anda jawab sendiri. Waktu saya sudah tidak banyak. Kalau kita tanya, tapi keputusan tetap di kita. Betul, kan? Betul, ya. Betul. Boleh minta tolong? Minta tolong. Tim Gembira. 50-50. East America. Hah? Timur berarti. Timur Amerika. Dia Timur Amerika. Okay. Ada lagi? Enggak. Tidak tahu. Kamu hanya punya dua pilihan. Ambil pertanyaan dia atau pertanyaanmu sendiri. Waktu 5 detik. Saya harus kunci. Kalau tidak bisa jawab, saya akan anggap gagal. Waktu habis. Jawabannya East. Timur Amerika. Kita kunci. Tadi Masuk Bay sempat berpikir bahwa dia ada di bagian utara. Tapi dengan menggunakan fasilitas bantuan, dia merubah keputusannya menjadi di bagian timur. Jadi antara dua, antara Amerika Timur atau Amerika Utara. Tapi dia menjawab, saya kunci Amerika Timur. Dan jawaban Amerika Utara itu adalah jawaban yang benar. Gagal di sini. Sayang sekali. Anda baru saja membuat keputusan yang salah. Silakan. BBC memberikan jawaban yang salah. Greenland. Tapi tidak apa-apa. Greenland. Tidak apa-apa, keputusan ada di Anda. Jadi dia berada di posisi utara Amerika. Utara Amerika. Utara Amerika. Amerika. Tapi saya salut sama Anda, Anda bisa menjawab pertanyaan itu. Saya tidak sangka. Beliau sangat cerdas sekali, tapi sayangnya harus berhenti di pertanyaan keempat. Dan satu pertanyaan lagi, harusnya dia bisa menyelesaikan Dreambox ini. Kita lihat berapa yang didapatkan oleh tim Riang. Total yang kalian dapatkan adalah 9.250.000 rupiah. Dan tim Gembira mendapatkan 2.750.000 rupiah. Permainan yang luar biasa di sore hari ini. Tepuk tangan untuk peserta kita, mereka bermain dengan sangat keren sekali. Dan tepuk tangan untuk Anda yang selalu bisa menikmati dan bersyukur dalam hidup ini. Kita ketemu lagi di Dreambox.